Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurya di PSDA. Di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Muhammad Johri yang sudah meraih medali emas di cabang atletik 100 meter ya. Alhamdulillah Indonesia dikenal oleh seluruh negara. Indonesia sudah mendapatkan sejarah baru di cabang atletik 100 meter berkat Muhammad Johri. Indonesia semakin bangga mempunyai atlet seperti beliau ya. Keren banget. Muhammad Johri adalah pelari tercepat. Keren banget. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Muhammad Johri. Semoga dia tetap berjaya terus ya. Demikian yang saya bisa ucapkan. Semoga Muhammad Johri masih tetap berlari sekencang mungkin. Terima kasih.